Menternak lebah madu kelulut hanya di sekeliling rumah. Ia merupakan terapi bagi pesara kerajaan Zakaria Musa. Lebih mesra disapa Pak Ya, bapa kepada 6 orang anak ini, mempunyai hampir 50 sarang madu kelulut di rumahnya di Kampung Jeram Besera, Kuantan, Pahang. Mula menternak lebah sejak 6 tahun lalu, Pak Ya turut dibantu oleh anaknya Haziman. Ternyata ia memberi ketenangan buat bapa berusia 68 tahun ini. Dulu sebelum Paya ternak madu lebah ni, Paya ternak macam melitik, beranak. Tapi yang Paya beli tu menekan makanan, menekan makanan tinggi sangatlah. Tapi yang kelulut ni, dia mudah kita jaga dia. Hanya makanan dia kita tak payah carilah. Dia sendiri carilah. Mula ni daripada anak lah. Anak beli sarang kelulut tu, supaya jagalah tahun 2019. Kalau macam jaga lebah ni kan, proses nak jaga tu macam susah. Sensitif ke lebah ni? Kelulut ni, kita kena jaga dia, nak bersih, tempat lock dia. Lalu diserang oleh anak-anak, lepas tu semut-semut, lepas tu rasanya macam katak. Lalu kita kena jaga lah, kawasan yang bersih. Itu kita kena jaga dia lah. Kebersihan penting bagi dia. Haziman sendiri sebagai seorang anak yang banyak membantu kan, mungkin kepada orang ramai yang baru nak mula buat sarang lebah. Kalau kepada sesiapa yang rasa berminat lah untuk menternak lebah kelulut ni, mungkin secara kecil-kecilan ke atau mungkin sekadar hobi hujung minggu ke, penjagaan dia tak mudah. Cumanya mungkin lah di peringkat awal tu kepada sesiapa yang berminat, lebih baik kita equipkan diri kita lah dengan ilmu dan bimbingan tentang asas-asas peternakan kelulut. Apa sebenarnya khasiat madu kelulut ni? Sebenarnya khasiat yang terdapat dalam madu lebah tu lebih kurang lah sebab dia family yang sama kan. Cumanya lebihnya madu kelulut berbanding madu lebah ni adalah dari segi antioksidan dia yang lebih tinggi, asid amino dan vitamin C yang lebih tinggi dan kandungan gula yang lebih rendah lah berbanding dengan madu lebah biasa. Pak Ayah boleh cerita juga, sebenarnya kan apa yang menarik tentang lebah ni? Yang menariknya kelulut yang Pak Ayah ternak ni, dia ada spesies yang dipanggil damar satu, dia panggil itamar satu. Yang itamar ni dia manis macam madu lebah biasalah. Kalau yang damar ni dia masam sikit. Tapi kesihatan dia mana tu sama lah. Selalu kalau pergi rumah Pak Ayah, Pak Ayah jual kat rumah je lah. Lagipun Pak Ayah selalu makan madu kelulut ni lah. InsyaAllah bubble usia Pak Ayah dah lanjut dah dekat 70 lah. Tapi Pak Ayah umur dah lanjut pun handsome lagi Pak Ayah. Oh handsome. Pak Ayah dulu masih muda terlihat lagi handsome. Sekarang dah kira tua dah. Ampun Pak Ayah. Terima kasih. Semoga madu kelulut Pak Ayah terus berjaya. Thank you so much. Thank you.